Guna terciptanya ketertiban dan jaminan terhadap kendaraan bermotor yang melintas di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, agar lebih disiplin dan layak termasuk dalam hal kelengkapan dokumen kendaraan, pemerintah Kabupaten Murung Raya akhirnya meresmikan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor pada Rabu 20 September 2023 siang. Adapun peresmian balai tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Murung Raya Perdi M. Yosep didampingi Wakil Bupati Murung Raya Rejiki Nor ini. Dengan ditandai penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta dilanjutkan peninjauan kelayakan fasilitas atau sarana-prasarana yang ada di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut. Saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan, pucuk pimpinan Kabupaten Murung Raya ini mengatakan diresmikannya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebuah langkah maju atau bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk adanya ketertiban dan jaminan kendaraan bermotor yang melintas bisa lebih disiplin. Dari segi timing, bulan September, Oktober, November, dan Desember 2023 ini adalah waktu pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui tim terpadu dan melaksanakan sosialisasi tentang telah adanya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor ini dan bisa dimanfaatkan ya, sesuai dengan fungsinya, ya, maksud dan tujuannya, sehingga ini lebih memberikan rasa jaminan keamanan ya, bagi pengguna jasa kendaraan ya, maupun masyarakat lainnya yang dilewati oleh kendaraan bermotor, supaya tidak ada kecelakaan ya, yang tidak kita inginkan akibat keteledoran kelalaian. Nah, salah satu faktor penyebabnya kita ketahui bahwa tidak layaknya kendaraan bermotor yang dipakai itu ya, nah, itu bisa membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Lebih lanjut, orang nomor satu di Murung Raya ini berharap agar Kepala Dinas Perhubungan dalam membentuk personal atau orang yang bertugas di balai tersebut agar benar-benar diisi oleh orang-orang yang profesional, utamanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dedi Is Haryanto, Silva TV.